Cara buat open basement di The Sims Preplay. Pertama kita bikin room dulu. Kita bikin roomnya secara ngasal dulu ya. Nah terus kita klik pokoknya bikin bentuk L atau L shape room. Kalau udah kita ke basement. Kita bikin ruangan tadi, pokoknya kita samain sama room yang di lantai 1. Kita bikin ruangannya itu berbentuk L juga. Kita ke lantai 1, kita ke The Home Store. Klik mezzanine. Kayak gini. Kita langsung tarik roomnya kayak gini ya. Jadi ikutin yang kayak aku. Kita coba lagi. Nah kayak gini. Terus kita ke room lagi. Hapus roomnya. Dan kita ke bagian tangga. Kita cari tangga yang pas ukurannya sama ini. Terus sekarang kita ganti railingnya atau pagarnya. Aku samain sama tangganya. Terus tinggal ganti wallpaper sama flooringnya. Udah jadi deh open basementnya. Semoga membantu.